Shalom Bapak Ibu, para pemirsa Taburah Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi di kesempatan hari ini dalam membagi firman Tuhan dalam perenungan di kesempatan ini. Eh, kiranya situasi kehidupan Bapak Ibu sekalian tetap dalam sukacita Tuhan. Mari sebelum kita baca bagian firman Tuhan untuk kita di hari ini kita berdoa. Bapa di sorga kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami masih punya waktu dari Tuhan untuk menikmati hidup ini. Dan beberapa saat ke depan kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa roh kudus supaya kami mampu memahami Merenungkan, mempercayai, dan melakukan firman. Jauhkan dari kami kuasa iblis, berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang akan saya baca dan menjadi dasar perenungan kita di kesempatan ini. Terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Dan saya akan membaca bagian ayat yang kedua dari pembacaan ini sebagai dasar perenungan kita. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, bisa membaca sendiri dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. <tuh> Berikut pembacaan firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari pembacaan ini diberikan tema yang mengarahkan kita yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik atau hidup orang benar dan hidup orang fasik. Bapak Ibu para pemirsa yang dikasihi, diberkati Tuhan. Mazmur ini tidak asing bagi kita dan merupakan salah satu mazmur kegemaran orang Kristen selain Mazmur 23, Mazmur 121 dan Mazmur-mazmur lain dan penulis mazmur ini mau menyampaikan kepada kita gambaran tentang kehidupan. <tuh> ayat 1 sampai 3 memberikan gambaran tentang kehidupan orang benar. Lalu ayat 4 sampai 6 tentang kehidupan orang fasik. Nah, kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Siapa itu orang benar dan siapa itu orang fasik? Tentu, cerita pahami bahwa orang fasik, orang benar, adalah orang yang hidup dengan Tuhan, selalu mengikuti Tuhan, percaya Tuhan, mengakui Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Orang fasik, orang yang juga mempercayai Tuhan, tapi dalam hidupnya dia tidak melakukan apa yang Tuhan minta. Dalam hidup, dia tidak mengikuti apa kata Firman. Semua orang benar dan orang fasik itu orang berdosa. Tapi orang fasik itu orang yang tidak mau mengakui bahwa dia berdosa, seperti orang sakit. Dia tahu dia sakit, tapi dia tidak mau berusaha untuk dia melupakan kesakitannya. Orang benar, orang dosa juga, tapi dia mengakui bahwa dia orang yang butuh pertolongan Tuhan, dia butuh firman Tuhan, dia butuh terang Tuhan. Dan oleh karena itu bagian ayat nats kita pada yang ayat 2 tadi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan sebagai orang benar. Bapak ibu saudara pemirsa. Pada ayat 1. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Kalau kita perhatikan di situ ada penolakan. Ada penolakan yang harus dibuat oleh orang benar. Dia tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Dia tidak boleh berkumpul. Dia tidak boleh duduk dalam perkumpulan pencemooh. Pencemooh di sini maksudnya orang yang suka menghina, orang mengejek, orang yang suka menista, orang yang suka mengolok, menindas, itu disebut pencemooh. Jadi ada penolakan. Kata-kata berjalan, berdiri, dan duduk. Lalu bagian yang kedua dari ayat satu ini adalah ada pengejaran. Pengejaran pada ayat. Bagian yang kedua dari uh, ayat satu ini adalah Ada pengejaran orang yang benar, selalu mengejar, mencari firman Tuhan, mencari firman Allah. Dia sedang senang menyelidiki hidupnya di bawah terang firman Allah. Dia menerapkan kebenaran Allah karena ia menyadari bahwa ada sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Jadi, ada pengejaran, ada upaya untuk mencari firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Itu orang benar, dan apa yang terjadi dalam kehidupan orang seperti itu pada bagian ketiga dari ayat satu ini katakan bahwa ada pamrih, ada upah, dan pemazmur menggambarkan keabadian hidup orang benar, seperti pohon yang subur, yang menggambarkan keindahan, yang menggambarkan kekokohan, yang menggambarkan kemakmuran. Orang benar itu seperti pohon karena ia tidak muncul begitu saja ia ditanam di tepi aliran air dan dia selalu menerima aliran air yang melimpah. Jadi intinya bahwa orang benar itu menerima persediaan yang terus-menerus dari Tuhan. Karena Allah hidup di dalam mereka yang sudah ditebus, maka buah-buah yang melimpah pun akan dihasilkan. Dan orang benar juga akan menikmati kekalan tidak layu daunnya. Makanya dikatakan orang benar itu hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih itu gambaran dari orang benar. Lalu kita lihat bagaimana gambaran hidup orang yang fasik, orang fasik atau jalan orang fasik ayat tempat sampai 6. Di sana ada dua hal penting dalam ayat tempat. Dikatakan bahwa Orang fasik itu tidak berharga. Tidak berharga. Mereka menjalani kehidupan tanpa tertanam. Mereka tidak seperti pohon, tetapi seperti sekam. Dan kalau kita paham sekali sekam itu adalah ampas-ampas entah dari gandum, dari beras yang tidak berharga. Seseorang yang tidak memiliki Allah tidak berharga untuk semua tujuan yang ditetapkan Allah. Sekam juga tidak sekam juga bisa berarti bahwa tidak berdaya. Apabila seseorang tidak tertanam dengan mempercayai Allah, setiap pemikiran akan menganyutkan mereka. Sekam juga berarti tidak memiliki kekokohan. Dan pemazmur melukiskan sebuah gambaran tentang kehidupan orang fasik yang sia-sia. Bagian ayat 5 sampai 6 dikatakan juga bahwa orang fasik itu selalu hidupnya gelisah. Ia tidak tahan dalam penghakiman. Maknanya bahwa dia tidak sanggup membelah diri ketika penghakiman datang. Allah akan membuang mereka yang tidak termasuk umat perjanjiannya. Tujuan yang berbeda telah menanti orang fasik dan orang benar. Tapi rencana tujuan dan pengharapan orang fasik itu akan sia-sia. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa maknanya bagi kita bagian firman Tuhan ini? Mari kita mengoreksi diri kita apakah kita perilaku sikap kehidupan kita tindak tanduk kita masuk sebagai orang benar ataukah orang fasik karena orang orang fasik itu walaupun dia sebagai orang Kristen tapi kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan hidupnya tidak berfokus terfokus pada firman Tuhan maka sesungguhnya dia adalah orang fasik jadi bukan orang fasik itu bukan berarti bahwa dia tidak kenal Tuhan. Dia ateis, tidak. Orang yang dalam hidupnya tidak berimankan kepada berimankan Tuhan. Orang yang tidak mempercayai, mempercayai Tuhan. Dalam Mazmur 36 ayat 2 dikatakan bahwa dosa bertutur di hati orang fasik. Rasa takut padahal tidak ada dalam orang itu. Perkataannya kejahatan dan tipu daya. Oleh karena itu Saudara-saudara para pemirsa, mari kita menata hidup kita. Setelah kita mengikuti bagaimana profil gambaran, lukisan gambaran kehidupan dari orang benar dan orang fasik. Kita mau menata diri kita sebagai orang-orang benar. Jangan kita menjadi orang-orang fasik. Karena gambaran orang fasik tersaji buruk. Di sana ada keputusasaan dan kebinasaan. Tapi gambaran orang benar tersaji indah. Mari kita hidup dengan bijak. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam firman-Mu. Amin. Mari kita masuk dalam doa. <coughs> kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Yang disampaikan oleh hambamu dengan penuh keterbatasan, ketidaksempurnaan. Roh Kudus, menyempurnakan firman bagi kami sekalian. Supaya kami hidup sebagai orang-orang benar. Orang yang percaya mengakui Tuhan. Orang yang senantiasa hidup dengan firman Tuhan. Membaca, merenungkan, mempercaya dan melakukan firman Tuhan dalam hari-hari hidup. Beri kami kemampuan oleh kuasa roh kudus. Supaya perilaku hidup kami pun senantiasa menunjukkan pada orang lain. Bahwa kami adalah orang-orang benar-orang yang setia dengan Tuhan. Bapak di sorga. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai umatmu. Pada Bapak Ibu Pemirsa yang setia. Mengikuti perenungan firmanmu dalam media tabura injil. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Biarlah persekutuan, biarlah keluarga, biarlah kehidupan pribadi lepas pribadi terus tertata sebagai orang benar. Orang yang hidup dalam firman Tuhan. ini berdoa Tuhan terus memberkati, menyertai dan melindungi. Kalaupun ada persoalan hidup yang dialami, Kau datang dengan kuasa dan kasih. berdoa menyerahkan tabura Injil dengan segala program siaran. Hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mempersiapkan diri untuk melayani. Pendeta, guru jemaat penatua setiap orang yang Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdua bagi saudara-saudara pengelola media ini, Tuhan memberi hikmat, kemampuan, memberi kesehatan, berkati pribadi dan keluarga, supaya media ini terus boleh dilakukan, boleh ditumbuhkan dan mendatangkan banyak kebaikan berkat bagi setiap umatmu. Bapak berdoa khusus bagi BPK Klasis Yapen Selatan yang terus berupaya untuk mendesain acara ini Tuhan memberkati. Dari ketua sampai seluruh jajarannya, Bapak terus menyertai dan memberkati kehidupan dan pengabdian mereka. Terima kasih Bapak di surga ini, tua kami. Kiranya melalui kuasa dan kasih-Mu kami terus dimampukan untuk menjadi orang-orang benar, orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang ada dalam jalan kebenaran. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa, yang Kristus kasihi, mari kita terus memberi waktu dan diri kita untuk setia mengikuti siaran tabura Injil. Tuhan memberkati bapak ibu sekalian. Shalom, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.